Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Reza dari supercar.id. Saat ini saya berada di Surabaya untuk mengerjakan Aventador. Hari ini kita akan mengerjakan dua Aventador yang bermasalah pada engine-nya. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke? Di situ ada terbaca exhaust gas temperature sensor sirkuit beng 1 statusnya statik, exhaust gas temperature too high beng 1 sporadik, rationally check perbedaan antara sensor beng 1 dan beng 2 statusnya sporadik, rationally check juga perbedaan antara sensor beng 1 dan beng 4 status sporadik. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita coba lihat actual value atau measure value, nilai temperatur aktual yang terbaca sekarang. Oke, di sini kita coba lihat katalis temperatur beng 1, beng 2, beng 3, dan beng 4. Coba kita lihat nilainya berapa. Oke, di sini kita lihat beng 1 nilainya di luar dari standar, artinya di luar dari spesifikasi. Mesin belum nyala tapi sudah temperatur sudah menunjukkan 895 derajat Celcius. Sedangkan beng 2, beng 3 dan beng 4 rata-rata di bawah 60 derajat Celcius. Berarti perlu kita cek cold joint atau temperatur sensor beng 1. Oke, sekarang kita coba cek. Kita stop. Kita akan coba bongkar cold join dan temperature sensor. Mobil ini kendalanya di cold join. Nah, fungsi dari cold join ini membaca temperatur exhaust. Jadi, jika temperatur exhaust terlalu tinggi, signal itu akan dikirimkan ke control unit mesin sehingga performa mesin akan diturunkan. Fungsi dari cold join ini, alat ini berfungsi untuk membaca temperatur yang ada di exhaust, yang ada di knalpot. Mobil ini cold joinnya membaca temperatur di exhaust itu terlalu tinggi, sehingga signal itu dikirimkan ke control unit mesin. Nah, control unit mesin itu mengkalkulasi jika temperatur di exhaust itu terlalu tinggi, artinya nggak aman untuk mesin memiliki performa maksimal, dan otomatis control unit akan menurunkan performa sesungguhnya. Ini adalah cold join. Cold join ini fungsinya untuk membaca temperatur exhaust. Dua temperatur exhaust, beng 1 dan beng 2 masuk ke dalam sini, dibaca sama cold join ini, dan signalnya dikirimkan ke control unit mesin melalui soket ini. Nah, jika sensor ini ngebacanya error, artinya signal yang dikirimkan ke control unit pun akan error, salah. Tadi kita lihat di actual value, nilai beng 1 itu 895 derajat Celcius, sedangkan actual mesin masih dingin, artinya sensor ini bermasalah. Sekarang kita coba ganti dan kita lihat hasilnya nanti. Oke, setelah kita lakukan penggantian cold join, kita coba lihat lagi actual value-nya, measure value seperti sebelum kita ganti. Oke, kita coba lihat katalis temperatur beng 1, beng 2, beng 3. Nah, kita lihat di sini. Tadi nilai dari beng 1 adalah 890 sekian. Artinya terjadi kesalahan pada sensor. Sekarang setelah sensor itu kita ganti, nilainya sama semua dan kondisi mesin memang masih dingin, sehingga temperatur di exhaust pun terbaca 35 derajat Celcius. Stop. Setelah sudah normal semua, kita akan hapus kesalahannya. Nah,
ini tadi statusnya exhaust gas temperatur sensor sirkuit band 1 high, statusnya statik, sekarang sudah berubah menjadi sporadis. Setelah sudah terhapus, kita akan ambil datanya lagi, kita simpan untuk database. Oke, data sudah tersimpan. Oke, selesai dah kita diagnosa dan penggantian coil join, dan hasilnya mobil kembali normal. Berikut biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan Aventador. Spare part kita pakai coil join 1 piece, harganya 5 juta rupiah. Jasa penggantian coil join 2 jam kali 800 ribu menjadi 1.600.000. Reset dan erase port memory 800 ribu. Total jasa 2.400.000. Jadi total keseluruhannya hanya 7.400.000 rupiah saja. Dan kami akan berikan garansi selama 3 bulan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di sini. Saya Reza, sampai jumpa di video berikutnya.